Asimilasi dilakukan dengan 3 tahap, preemptif, preventif, dan represif. Saya bertanya, mengapa tidak ada dialog terlebih dahulu? Nggak ada mekanisme peringatan dahulu? Karena sampai saat ini, kita mendorong narasi persatuan kebangsaan. Kalau pidato Habib Bahar, saya juga mengikuti. Saya pikir itu masih dalam kritikan. Kami di sini, DPR juga termasuk yang bagian yang dikritik, masih bisa menerima kritikan tersebut. Dikatakan misalnya kami pejabat negara tidak berkorban untuk rakyat tapi mengorbankan rakyat. Menurut kami itu adalah masukan supaya kami bisa lebih banyak bekerja untuk rakyat. Kemudian soal PSBB, kalau soal PSBB yang dipersoalkan, banyak sekali yang melanggar PSBB tapi cuma mendapatkan peringatan. Dari situ kami mempertanyakan.